Waduh, teman-teman, ini udangnya manja banget. Nah, kerupuknya. Aduh, enak banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel, sahabat-sahabat Yusak dimanapun keberada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di edisi hari ini teman-teman, Yusak ingin mengajak teman-teman kembali untuk menemani Yusak masak-masak ala-ala Yusak yang pastinya, walaupun nggak spesial rasanya, tapi menurut Yusak sangat luar biasa teman-teman, karena Yusak masih tahap belajar. Ayo teman-teman ngikutin proses masak-masak Yusak hari ini. Yusak hari ini ingin memasak tumis udang bunga kol. Di sini udah ada yang namanya tomat hijau, tomat merah, cabai rawit, cabai hijau besar yang udah sunsak iris-iris. Udah ada bawang merah, bawang putih teman-teman ya. Ini sebagai bumbu untuk tumisan Yusak. Yang pastinya udah ada udang segernya yang fresh banget dan bunga kolnya teman-teman. Oke, kita langsung ke tahap menumis dan memasaknya. Oke, langkah paling pertama seperti biasa kita tumis minyaknya sampai panas dulu. Oke, kalau minyaknya kira-kira sudah panas, langsung kita masukkan rempah-rempah dan bahan-bahan yang sudah Yusak persiapkan tadi ya, seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau irisan, cabai rawit itu bulat-bulat aja, Yusak buang tangkainya aja teman-teman. Ini bawang merah bawang putihnya kita tumis semuanya bersamaan aja, Yusak nggak mau ribet-ribet, ini biar simple aja, langsung kita masukkan bersamaan aja teman-teman ya. Kita tahan sebentar, kita aduk-aduk sebentar nanti, seperti ini. Oke, kita aduk-aduk, oseng-oseng sebentar biar aromanya itu wangi banget. Dan ini aromanya udah keluar wangi teman-teman. Wah, seperti ini teman-teman. Dan langsung kita masukkan yang namanya bunga kol yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita masukkan udangnya juga bersamaan setelah bunga kol. Oke, kita tahan sebentar, kita aduk-aduk, baru kita tambahkan air sedikit saja teman-teman. Jangan terlalu banyak ya, nanti takutnya berkuahnya banyak banget. Oke, di sini Yusak sudah siapkan, udah kasih garam secukupnya dengan rasa kaldu ayam teman-teman. Ingat ya teman-teman boleh kasih kaldu ayamnya, boleh pakai kaldu apa aja, boleh juga teman-teman nggak memakai sama sekali, itu kembali ke selera. Kalau Yusak selalu menggunakan sedikit saja teman-teman. Oke, Mas Sugiarto ya, karena Yusak udah biasa ini Mas pakainya kaldu ayam, terpaksa pakai kaldu ayam teman-teman Mas ya. Oke, kalau Mas Sugiarto ini malu masak no penyedap, no kaldu-kaldu apapun ya kan Mas, terpaksa ya Mas. Oke, ini sudah Yusak tumis ya, ini udah Yusak tumis, sudah lengkap semuanya teman-teman. Oke, ini udah mulai mendidih, udah mulai layu, bagaimana ini aromanya wangi banget. Waduh, mantap. Pokoknya terus tension di sini teman-teman, terus ikutin Yusak ya. Ini Yusak cicipi dulu, garamnya udah pas belum? Kalau belum bisa kita makan lagi teman-teman. Makanya selalu Yusak bilang kalau kita menambah garam itu, kita dari awal itu sedikit saja. Kalau kurang bisa ditambahkan, tapi kalau udah berlebihan nanti takut keasinan. Bagaimana lagi kita tambahkan air nanti udah beda rasa. Oke teman-teman, terus ngikutin Yusak pastinya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar Yusak lebih semangat lagi mengembangkan channel ini. Waduh, ini teman-teman udah wangi banget. Dan sekarang sudah masak, udah betul-betul mateng semuanya. Yusak langsung angkat, pindah ke wadahnya ya teman-teman. Wadah tercinta Yusak. Oke teman-teman, kita siapkan. Ini wangi banget loh teman-teman. Teman-teman boleh mencobanya ya, langsung di rumah. Untuk anak kos boleh langsung dicoba di kosannya. Dan inilah tumis bunga kol Yusak ya, campur udang ya pastinya. Oke sahabat-sahabat Yusak, Yusak baru siap masak ya. Terima kasih udah menemani Yusak masak ya pastinya. Sekarang masakan Yusak udah siap, yaitu ini dia teman-teman. Udah siap ya, ini namanya nih udang bunga kol tumis. Tumisan bunga kol udang.
campur-campur lah nggak apa-apa itu apa namanya itu pokoknya mantap banget nih aromanya wangi banget dari masak itu udah Yusak udah gak sabar untuk makan lagi teman-teman. Ayo dong kita makan lagi teman-teman. Oke untuk teman-teman semua yang sudah subscribe ya channelnya Yusak ya teman-teman ya. Oke terima kasih pokoknya untuk semuanya ya udah menemani Yusak selalu. Ini Yusak langsung gak sabar nih mau cuci tangan dulu. Oke gak sabar nih mau makan. Oke teman-teman ini Yusak cuci tangan dulu langsung kita makan teman-teman ya. Oke teman-teman langsung persiapkan makanan teman-teman di rumah langsung kita makan bareng-bareng. Ayo makan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak itu teman-teman. Nasi putihnya dulu. Nasi putihnya. Teman-teman ini kita taruh udangnya. Brokolinya. Oh sorry seru Yusak selalu bilang brokoli ala-ala brokoli ya. Waduh teman-teman ini udangnya manja banget. Aduh, udangnya, aduh bunga kolnya, aduh kuahnya kita siram kayak gini teman-teman, wah, teman-teman nggak tergoda dengan udang-udang kayak gini, aduh teman-teman boleh mencoba langsung di rumah ya, oke sekarang saatnya Yusak makan, udangnya teman-teman ya Allah, udangnya mantap banget, kebelah kayak gini teman-teman, gak selera teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita makan teman-teman. Aduh, seperti biasa teman-teman diaduk-aduk dulu nasinya biar merata kayak gini. Ah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini teman-teman, giliran udangnya sekarang Yusak makan. Aduh. Ada manis-manisnya sedikit. Aduh, ini manisnya pasti dari sayurnya, teman-teman, dari bunga kolnya, dari udangnya. Waduh. Teman-teman. Ini cabenya, bunga kolnya. Waduh. Oke, ini bunga kolnya teman-teman, cabai-cabainya semua, ada udangnya teman-teman, kita jadi satu kayak gini, kita jadi sama nasinya. Top banget, ada kerupuknya. Enak. Kayu. Mantap banget ya Allah. Kalau begini makanannya teman-teman. Ini mertua lewat mah lewat ya, nggak peduli mertua mertua lewat. Aduh, enak banget. Ya ampun. Teman-teman boleh mencoba di rumah. Rempah-rempah itu simple banget ya, nggak susah cari. Yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Yang penting kita menikmati cara memasaknya kayak gini teman-teman. Allah enak. Walaupun teman-teman Yusak ini lagi belajar masak, tapi udah ini udah nikmat banget bagi Yusak teman-teman. Cabenya teman-teman, cabai tomat hijaunya itu, aduh enak banget, waduh tuang lagi. Teman-teman, ayo makan lagi. Ini enaknya nggak pura-pura.
tapi mangatan. Aduh. Cuman nasinya kurang. Habis ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Untuk semua sahabat-sahabat Jusak dimana pun berada, terima kasih ya udah selalu menemani Jusak, udah menemani Jusak di edisi hari ini, sudah juga menemani Jusak di edisi kali ini. Teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat-sehat walafiat ya, sukses selalu buat kalian pastinya. Terima kasih dukungannya, terima kasih supportnya, terima kasih komentar-komentar positifnya untuk Jusak, sehingga Jusak selalu semangat membangun channel ini. Oke, terus semangat juga buat sahabat-sahabat Jusak yang YouTuber-YouTuber pemula yang ada di luar sana. Semoga kita suatu saat bisa dipertemukan dengan dunia nyata. Oke, teman-teman, Jusak sudah selesai makan di edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi Jusak ucapkan. Terus ya untuk para teman-teman Jusak yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channelnya, dikasih komentarnya apapun itu, mau positif atau negatif, tapi alangkah bagusnya yang positif ya teman-teman ya. Jusak mau pamit lagi teman-teman, mau permisi, sampai jumpa di vlog berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak tuh, terus berpikir positif, jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muah, buah. Belum cuci tangan soalnya teman-teman, jadi dari sini aja lah. Muah, 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 muah. I love you. Bah. Lumayan teman-teman. Ini untuk nanti kalau lapar lagi tinggal makan lagi teman-teman. Nikmat.